pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-62. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini berkaitan dengan prioritas. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Ikutlah aku," kepada tiga orang yang tertarik mengikutinya. Yesus tentu senang dan bahagia dengan keinginan ketiga orang tersebut. Akan tetapi ia perlu sejak awal menegaskan bahwa untuk mengikutinya, seseorang harus menegaskan dalam hatinya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya sumber harapan dan harta yang paling dicari. Dalam kata ini terkandung dua unsur, ikutlah dan kata aku. Kata ikutlah menunjukkan sebuah tindakan, sedangkan kata aku merujuk kepada pribadi. Di sana ada Yesus dan salib. Di sana ada harapan dan kemanisan, tapi sekaligus ada penderitaan. Dalam mengikuti dia tidak bisa ada keraguan. Sikap ragu-ragu membuat orang tidak bisa fokus. Tuhan mengetahui kedalaman hati setiap orang atau realitas sebenarnya di balik ungkapan yang seringkali terlontar. Kepada orang yang mau mengikuti tetapi masih mau berpamitan, ia berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Kematian adalah realitas kefanaan. Orang yang hanya fokus pada hal fana akan sangat sulit mengarahkan diri kepada hal rohani yang abadi. Yesus tidak mengesampingkan kewajiban terhadap orang tua, melainkan menyadarkan tentang hal yang mendasar, yakni keselamatan kekal. Orang harus berjalan maju dan bukan mundur. Menoleh ke belakang merupakan simbol orang yang berjalan mundur. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, mengapa Yesus bersikap seperti itu? Tidak memberi kompromi sedikit pun bagi mereka yang mau mengikutinya. Artinya, kalau sudah memilih untuk mengikuti Yesus, maka dengan sendirinya harus tahu siapa yang harus diutamakan. Yang menjadi terutama dan pertama adalah Yesus sendiri. Segala urusan lain termasuk ikatan kekeluargaan yang menghalangi orang untuk mengikuti Yesus haruslah dilepaskan.
Mereka yang menoleh ke belakang, dalam arti berhenti sejenak mengikuti Yesus, juga tidak layak mengikuti Yesus. Orang tidak boleh mengikuti Yesus secara setengah-setengah. Menjadi murid Yesus berarti mengikuti segala ajaran dan hidup sesuai dengan teladannya. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan kepada-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih juga untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Tuhan, kami hendak melakukan aktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.